Jangankan kereta, lori pun habis saya beli. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita beli makhluk-makhluk tadi, adakah wang simpanan kita telah cukup? Adakah tabung kecemasan kita pun dah cukup? Adakah wang untuk kita bayar komitmen bulanan seperti rumah, kereta, nafkah untuk keluarga dan pelbagai lagi, adakah dah cukup tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita beli benda tu? Orang yang bijak kewangan, mereka tidak membeli apa yang orang lain minta. Mereka tidak terpengaruh, tapi mereka membeli apa yang mereka mahukan. Contoh, orang minta kita beli rumah, tapi kita tak nak beli rumah lagi. Tak apa, tak jadi masalah. Sebab itu duit kita dan hak kita. Ada orang suruh kita beli kereta, tapi kita tak nak beli kereta. Tak apa, sebab itu duit kita, hak kita. Ingat, orang yang bijak kewangan, mereka bukan beli apa yang orang lain minta, tapi mereka beli apa yang mereka mahukan. Orang yang bijak kewangan, mereka akan beli apa yang mereka akan dapat untung, berbanding mereka membeli apa yang mereka nampak membazirkan duit mereka. Adakah anda sudah bebas kewangan? Adakah anda sudah menguruskan kewangan anda dengan baik? Jika belum, bertindak sekarang. InsyaAllah, sukses.